Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya sekali lagi, Hezri Yassin, ya. Dan kali ini kita akan berforum berpolitik berkenaan siri ekonomi pasca PRU 13. Dan untuk membincangkan tentang siri ekonomi ini, kita bersama sekali lagi dengan tetamu istimewa kita, iaitu Tuan Syahir Sulaiman selaku penganalisa ekonomi. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Sihat, ya? Baik, alhamdulillah. Sentiasa ceria. Ya. Yeah. Tak sabar untuk nunggu 5 Mei. Tak sabar. Okey, sikit lagi hari, insya-Allah, yeah. Sehari lagi. Baik. Kalau sebelum ni kita bersama dengan Tuan Syahir, kita membincangkan tentang siri ekonomi anak muda. Yeah. Tuan Syahir, tapi kali ini kita dalam siri yang baru, iaitu siri pasca ekonomi PRU 13. Yeah. Ya? Dan bercakap tentang ekonomi ni, saya nak tanya Tuan Syahir lah, yeah. Siapakah sebenarnya, kita sedang membincangkan tentang ekonomi yang biasa di Malaysia naik turun, tapi siapa yang sebenarnya yang akan istilahnya merawat, membersihkan, membaik pulih ekonomi Malaysia? Mm-hmm. Silakan. Terima kasih, Hazri. Menarik soalan tu, bagaimana persoalan tentang siapakah yang akan pulihkan ekonomi Malaysia. Yeah. Cuma sebelum saya menjawab, saya nak tanya Hazri lah. Yeah. Hazri biasa sakit? Oh, pernah. Ha, biasa sakit lah, kan? Kalau sakit tu, kita akan jumpa doktor. Yeah. And then bila jumpa doktor, doktor akan tanya apa simptom, dan doktor akan diagnose, dan doktor akan prescribe ubat. Betul. Kalau sakit tu ringan, ubatnya ringan. Ringan, sikit. Panadol sebagainya. Yeah, betul. Kalau sakit tu berat, akan ditambah dosisnya. Betul. Jika sakit itu kritikal, perlu pembedahan, perlu pemantauan dan sebagainya. Betul. Dan perlu kepada perubahan gaya hidup, pemakanan, dia kena exercise lebih dan sebagainya. Betul. Jadi, samalah dengan ekonomi. Ah. Ha, jadi, berbalik pada persoalan yang timbulkan oleh Hazri tadi, who will fix the Malaysian economy? Siapa akan pulihkan ekonomi Malaysia ini? Saya tarik dengan satu kajian dibuat oleh Profesor Jeffrey Sachs dalam buku beliau, The End of Poverty. The End of Poverty. So dalam buku ni, profesor ni sangat terkenal. Dan beliau dikenali sebagai antara tokoh ekonomi yang banyak terlibat dalam rangka pemulihan ekonomi negara-negara yang mundur, yang kadar inflasi yang tinggi, kadar pengangguran yang tinggi dan sebagainya. Beliau memperkenalkan satu terma yang dipanggil sebagai clinical economy. Clinical economy. Ha, ekonomi klinik. Bukannya klinik dalam sakit saja. Okay. Jadi dalam pendekatan dibuat oleh Profesor Jeffrey Sachs ini, sama seperti mana seorang yang sakit berjumpa dengan doktor. Jadi ada dia punya diagnosenya, prescriptionnya dan kita punya root cause dia, yang dikatakan sebagai punca kepada kesakitan itulah, penyakit itu. Jadi dalam konteks Malaysia, saya kira bila Hazri tanya tadi, siapa akan pulihkan ekonomi Malaysia ini, ini bermakna bahawa soalan pertama itu sudah terjawab. Iaitu kita perlu pulihkan ekonomi Malaysia, sebab dalam konteks pemulihan ekonomi Malaysia ini, dua-dua belah pihak, sama ada government sekarang, kerajaan sekarang, Barisan Nasional maupun kerajaan Pakatan Rakyat, dua-duanya menggagaskan pelan pemulihan ekonomi Malaysia. Di bawah kerajaan Barisan Nasional digagaskan dan dipanggil sebagai ETP ataupun GTP, Government Transformation Program, Economic Transformation Program. Dalam Pakatan Rakyat juga ada pendekatan-pendekatan yang dibuat untuk memulihkan ekonomi Malaysia dan rakyat. Jadi selesai satu topik, satu perkara. Jadi sekarang ni kita tengok siapa yang akan pulihkan ekonomi Malaysia ni. Adakah pakar ekonomi? Adakah bankers? Betul. Adakah pelabur-pelabur? Adakah business-business sektor pekerja? Ataupun pengguna ataupun kerajaan itu sendiri. Jadi dalam mana-mana modal ekonomi, ia melibatkan tiga tonggak. Yang pertama, rakyat ataupun pengguna. Yang kedua, dipanggil sebagai usahawan ataupun penjual lah, pengeluar. Yang ketiga ialah pihak kerajaan yang mengawal dasar, sama dasar fiskal ataupun dasar monetary dikawal oleh bank negara. Jadi ketiga-tiga elemen ini perlu harmoni lah supaya ekonomi itu sihat. Okey, baik. Dalam mana-mana ekonomi, ada dua jenis usahawan. Baik. Usahawan yang berdaya saing atau usahawan yang berdaya lemah. Okey. Usahawan yang berdaya saing lebih digemari dalam mana-mana ekonomi yang sihat memilih untuk memiliki lebih ramai usahawan yang berdaya saing. Berdaya saing ini dia jujur. Dia jujur. Dia bersaing secara sihat. Tidak manipulasi, corruption. Tidak corruption dan menjaga kebajikan pekerja dan menggalakkan pertambahan atau pertumbuhan idea-idea baru. Jadi dalam mana-mana ekonomi, dua golongan usahawan ini ada,
Ekonomi yang sihat memilih lebih ramai usahawan berdaya saing. Okey, baik. Satu segmen lagi ialah pemimpin. Right. Di pentas kuasa lah. Yeah. Tadi di pasaran, di market. Yeah. Sekarang di pentas kuasa, di koridor. Di koridor of power dia panggil. Pentas kuasa ini. Ada dua jenis pemimpin juga. Pemimpin yang kita panggil sebagai berdaya khidmat. Service based. Ataupun pemimpin yang berdaya khianat lah. Dia suka khidmat, khianat lah. Khidmat ataupun khianat. Yeah. Ekonomi yang sihat memilih lebih ramai pemimpin yang berdaya khidmat. Service. Betul. Dia prihatin kepada rakyat. Tidak ada rasuah. Amanah. Berkebajikan. Amanah. Integriti itu paling yes. penting. Yes. Dan tidak memboros. Tidak membazirkan wang rakyat sesuka hati. Jadi, ekonomi yang sihat memilih lebih ramai usahawan, pemimpin yang berdaya khidmat. Setuju. Segmen yang ketiga yang paling penting adalah kita sebagai rakyat. Pengguna. Juga ada dua jenis. Dalam mana-mana ekonomi ada dua jenis, dua kelompok pengguna. Pengguna yang bijak, smart consumer lah, ataupun pengguna yang dimanipulasi. Bahasa yang lebih difahami ialah pengguna bijak atau pengguna yang dipijak. Okey, okay. Menarik. Jadi bijak ataupun yang dipijak. Okay. Ekonomi yang sihat memilih lebih ramai pengguna yang bijak. Yang bijak, yes. Yang bijak apabila dia golongan ini berbelanja mengikut keperluan dan kemampuan. Ya. Yeah. Tidak suka berhutang dan tepat dalam membuat pilihan dan tidak mudah untuk dimanipulasi ataupun tertipu oleh pemimpin maupun peniaga. Jadi dalam konteks ini saya melihat bahawa inilah kerangka pemulihan ekonomi Malaysia. Yeah. Jadi nak menjawab pada persoalan siapa akan pulihkan ekonomi Malaysia tu, dia bukan letak kepada pakar ekonomi. Right. Dia terletak kepada rakyat. Andai tiga-tiga elemen ini contoh, rakyatnya bijak, usahawannya berdaya saing, tetapi pemimpin khianat, akan rosak ekonomi. Kalau pemimpinnya berdaya khidmat, rakyatnya bijak, tetapi golongan usahawannya pula berdaya lemah. Suka korup, suka rasuah terdapatkan bidding, tidak berkebajikan kepada pekerja sebagainya, ekonomi juga akan lumpuh. Jadi apatah lagi golongan rakyat pengguna, kuasa pengguna, kuasa pembeli. Jadi inilah ketiga-tiga golongan inilah gabung jalin di antara tiga golongan ini, pemimpin yang amanah, usahawan yang berdaya saing dan rakyat yang bijak, akan memulihkan ekonomi Malaysia secara khususnya. Dan inilah model yang kita nak lihat pasca Perayu 13. Cantik-cantik satu penjelasan atau perusahaan daripada Tuan Syahir yang berdasarkan saya percaya daripada buku ini, The End of Poverty, tulisan, boleh saya kata ini penulis ni, Profesor Jeffrey Sachs. Satu buku yang menarik, dan tiga elemen tadi yang digabungkan oleh Tuan Syahir adalah satu jawapan kepada siapa yang akan memulihkan ekonomi. Cantik, ingat tiga itu tadi. Baik, kita akan bersama-sama lagi dengan Tuan Syahir, dan anda teruskan kesempatan anda bersama dengan kami. Jumpa lagi.